kebijakan yang lebih makmur untuk kepentingan dan perubahan yang seluruh warga kampung merakit pasang warga nada. Tidak lupa selamat dan salam sejahtera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para asatid, asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Bilal, sesepuh Muhammadiyah, sekaligus pengasuh pondok pesantren Assalam. Al-Mukarram Bapak Kiai Safi Saifuddin Surya BCN Musarakin. Moga-moga kedua beliau senantiasa diberi umur panjang, sehat walafiat. NU Muhammadiyah Bersatu insya Allah tak bisa dikalahkan. Amin. Yang saya banggakan, sahabat saya Lulu Nur Hamidah. Saya baru diajak ke sini beberapa hari yang lalu. Terus dicek jadwal cocok. Kata teman-teman ini mendadak, matur nuwun karena tiba-tiba jadwal cocok akhirnya disiapkan acara ini. Dan yang hadir luar biasa banyak. Moga-moga semua yang hadir sehat walafiat. Amin. Moga-moga yang hadir senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemenangan. Amin. Pemilu 14 Februari yang akan datang. Amin. Amin. Yang saya banggakan, teman-teman, sahabat-sahabat, partai-partai pengusung. Pertama, Partai Nasdem. Tepuk tangan Partai Nasdem. Mana Nasdem? Nasdem angkat tangan berdiri. Mana Nasdem? Foto dulu Nasdem. Ayo, ndak maju. Terus sekali lagi tepuk tangan untuk Partai Nasdem. Terima kasih, kembali ke tempat. Partai PKS. Tepuk tangan untuk PKS. Kapan lagi? Tepuk tangan untuk PKS. Terima kasih pada PKS. PKB. Tepuk tangan juga untuk PKB dong. Terima kasih PKB. Partai Umat. Maju, maju. Halo, Partai Umat. Tepuk tangan untuk Partai Umat. Sekaligus bersama Partai Umat ada Partai Masyumi. Tepuk tangan untuk Partai Masyumi dan Umat. Terima kasih, balik ke tempat. Pak Kondi. Yang ketiga para relawan. Maju kabeh. Tepuk tangan untuk para relawan. Maju kabeh. Yang pertama Pak Korsi. Terus yang kedua apa lagi? AB, ABC. ABC maju juga. Kemudian ada Pak Sobat Anies maju ke depan. Siapa lagi yang belum disebut? SKI.
Relawan Masaran, tepuk tangan. Relawan Kedaung, tepuk tangan. Relawan Margo Asri. Relawan Kali Jambi, tepuk tangan. Laskar Santri. Siapa yang belum disebut? Pondok Akhul Muslim. Insya Allah terjadi perubahan. Amin.
Masya Allah menggunakan kekuasaanmu, insya Allah kalau rakyat sudah mengerti nasibnya untuk berubah, insya Allah nomor satu akan menang pada 14 Februari yang akan datang. Mungkin saat sambungnya kita istighosah berdoa bertemu konsolidasi hari ini, 9 hari ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk menambah suara sebanyak-banyaknya, untuk menjaga suara dan TPS kita, untuk pada nanti quick count jam 20.00 biasanya sudah mulai ada quick count. Kita akan menyaksikan pengumuman pasangan Anies Muhaimin memimpin Indonesia 2024. Oleh karena itu hari ini iya Pak, sama Mbak. Tadi soal pernyataan di dalam bahwa AMI tidak berhutang kepada rakyat dan tidak berhutang kepada oligarki. Ya alhamdulillah kita tidak punya ikatan nama sekali dengan pihak manapun, karena kami punya pengalaman panjang ya. Dari berbagai koalisi, dari berbagai capres yang kami dukung berbagai pemilu, sudah 5 kali ikut pemilu ya. Insya Allah lah kita Amin ini bertekad hanya mengabdi pada satu yaitu rakyat. Gus, baru saja ada putusan DKPP yang menyatakan bahwa komisioner KPU melanggar etik karena memasukkan Gibran sebelum diganti PKPU Gus tanggal. Nah itulah, sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus lebih tinggi, dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah keputusan KPP ini harus ditindaklanjuti apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Khusus tadi menyampaikan bahwa Anda sama dia dan Inggris satu Amin insya Allah menang, itu pesannya kepada penyelenggara. Yang tadi yang datang semua tokoh NU, tokoh Muhammadiyah campur baur, jadi saya sangat bersyukur ini bisa menjadi kekuatan yang dasar di Jawa Tengah. Pesannya Aisyah buat Muslimat yang bersama Muhammadiyah. Ya Aisyah banyak, Aisyah datang, Muslimat ada, Fatayat ada, jadi semua organ-organ itu yang perempuan banyak, dengan perempuan Muhammadiyah banyak, jadi supaya ini menjadi inspirasi semua. Terus sebagai ya tentu ini mengkhawatirkan karena terbukti kan. Jadi kita tunggu saja reaksi Bawaslu KPU. Gus, harapannya dari Gus ini apa Gus? Ya saya nunggu aja enggak ada. Oke, Gus memecah suara di Sragen gimana Gus? Yang kan mayoritas masih merah ya? Ya rahasia. Harusnya. Terima kasih. Thank you, Mbak. Belah tengah-tengah.